Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Ana Azmi, Ana Irma, Ana Safwa, Ana Tiara, Ana Sabila. Dan hari ini kami masak makaroni skutel. Bahan-bahannya ada makaroni kecil-kecil yang habis itu daging cincang. Habis itu ada sayurannya wortel. Terus ada bawang bombay, ada susu sama sosis telur. Dan telur. Dan masih banyak lagi. Terus cara Nah, cara buatnya itu pertama kan pokoknya potong-potong dulu nih sosis, wortel, bawang bombay, bawang putih. Terus udah potong-potong, rebus dulu kan tuh, rebus makaroninya dulu kan. Udah rebus, terus tumis daun bawang, bawang bombay, daging cincang, bawang putih sama wortel, sosis. Itu ditumis. Kalau udah tunggu sampai dingin. Habis itu kocok telur. Masukin susu, masukin tumisannya, masukin keju, masukin parut keju dulu. Parut keju ya, diparut. Jangan lupa pas ditumis tambahin lada bubuk sama garam. Ya. Terus dicampurin pokoknya dicampurin semua. Udah campurin semua. Taruh di tempat. Terus kukus, bisa oven juga sih. Dikukus selama 20 menit. Kurang lebih. Kalau di oven kayaknya lebih cepet gitu. Dah, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.